semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat wering coklat, hama wering, dan jenis hama wering. Yang mana produk ini merupakan produk dari PT Nufarm Indonesia. Keseimbangan alam terganggu adalah faktor utama penyebab gejolak sosial. Untuk itu, penting bersama menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan agar menjadi berkat dan rahmat bagi ciptaannya. Kita diingatkan untuk menjaga rumah kita agar menjadi sarana kehidupan kita. Nyanyian Saudara Matahari atau Gita Sang Surya dalam karya-karya Fransiskus dari Assisi, Yogyakarta, Canisius di tahun 2000 merupakan menjadi inspirasi untuk dimaknai. Dengan sedikit kami kutip, yaitu, "Terpujilah engkau Tuhanku, karena saudara kami, Ibu Pertiwi, yang menopang dan mengasuh kami, dan menumbuhkan berbagai buah-buahan, beserta bunga warna-warni dan rerumputan. Usaha menjaga bumi dan mengusahakan bumi bukan semata untuk menjadikan kita sebagai pemilik dan penguasanya yang berhak menjarahnya, tetapi kita harus menjaganya agar terhindar dari kerusakan global. Hal kecil dan memberi makna besar. Ketika dalam aktivitas kita, kita memulai menjalin persahabatan dengan sesama makhluk penghuni bumi. Kita kenali sesama makhluk dalam lingkungan kita, dan kita saling memberi ruang untuk bersama hidup, bukan untuk saling eksploitasi atau merusak. Hal ini akan menciptakan degradasi ataupun kerusakan lingkungan secara alami. Tulisan ini akan mendaraskan pengenalan terhadap hama wering yang dapat menjadi ancaman bagi petani. Ketika kita tidak mengenali dia, menjaga keseimbangan lingkungan hidupnya. Padi merupakan asal sumbernya beras sebagai komoditas pangan, dan ketersediaannya harus terpenuhi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Padi sebagai salah satu pangan utama yang mengalami banyak hambatan dalam melakukan budidaya, dan salah satunya adalah serangan hama, khususnya hama wering. Wering adalah sebutan umum untuk serangga penghisap cairan tumbuhan, anggota ordo Hemiptera atau kepik sejati, subordo Fulgoromorpha, khususnya yang berukuran kecil. Tonggeret pernah digolongkan sebagai wering di bawah subordo Auchernorpicincha, namun sekarang telah dipisah secara taksonomi karena eksklusif hidup dari tumbuhan. Sejumlah anggotanya menjadi hama penting dalam budidaya tanaman. Selain sebagai pemakan langsung, wering juga menjadi vektor atau jembatan bagi penularan sejumlah penyakit tumbuhan penting, khususnya dari kelompok virus. Beberapa buku masih menggunakan nama Auchernorpicincha untuk menyebut Fulgoromorpha. Klasifikasi ilmiah atau taksonomi penggolongan hama wering secara umum, yaitu kingdom, animalia, filum, arthropoda, kelas, insecta, subordo, Auchernorpicincha, infraordo, Fulgoromorpha, superfamily, Fulgoroidea. Dengan familinya, dia mengarah khusus ke masing-masing subgenusnya ya teman-teman, yaitu misalnya wering coklat, nila perpata, lugen, dan wering yang lain juga pasti beda-beda. Jadi ini dasar penggolongan hama wering secara umum. Wering coklat dengan bahasa Latin nila perpata lugen. Nah, di slide ada contoh gambar daripada hama wering coklat ya pada tanaman padi. Next. Akibat serangan wering coklat, 70 sampai dengan 100% mengalami gagal panen, bahkan bisa juga total gagal total panen ya.
teman-teman. Nah, ini contoh serangan pada tanaman padi di fase vegetatif. Gejalanya seperti terbakar ya. Ini akibat hama oranye coklat tadi menghisap cairan daripada tanaman tadi sehingga dia mengalami kekeringan atau kekurangan cairan yang akhirnya seperti terbakar. Next. Nah, ini juga gambar serangan oranye coklat di fase generatif tanaman padi ya. Juga seperti gejala terbakar atau open wound. Next. Siklus hidup oranye coklat. Nah, ini contoh siklus hidup hama daripada oranye coklat ya, sobat. Oranye jantan dengan oranye betina melakukan perkawinan, kemudian bertelur dengan periode telur 7 sampai dengan 10 hari. Kemudian berubah menjadi instar pertama sampai dengan instar kelima. Di instar pertama sampai instar kedua mengalami pergantian kulit selama 2 sampai 3 hari. Sedangkan dari instar pertama sampai dengan instar kelima, yaitu totalnya 12 sampai 15 hari, juga mengalami pergantian kulit. Kemudian setelah instar 1 sampai dengan instar kelima selesai, maka hama oranye ini berubah menjadi oranye coklat dewasa dan siap kembali untuk berkembang biak. Nah, inilah cepatnya ataupun singkatnya siklus hidup oranye ya. Nah, kita lihat oranye betinanya lebih besar daripada oranye jantan. Next. Faktor pendukung serangan hama oranye coklat. Nah, ini faktor pendukungnya ya. Yang pertama, melakukan tanam terus-menerus. Yang kedua, kanopinya sangat rapat. Yang ketiga, ada naungannya untuk berlindung ataupun bersembunyi ya. Dan yang keempat, melakukan pupuk nitrogen atau N yang berlebihan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kelembapan yang tinggi. Nah, ini kelima faktor ini merupakan faktor pendukung perkembangbiakan hama oranye coklat pada tanaman padi. Nah, kelima ini dapat meningkatkan resiko serangan oranye coklat. Pengendalian hama oranye coklat yaitu yang pertama, melakukan penggunaan varietas tahan oranye. Yang kedua, pemusnahan sisa tanaman yang sakit. Yang ketiga, melakukan pelestarian musuh alami atau predator alami ya teman-teman. Nah, ini contoh gambar daripada predator alami hama oranye coklat. Ada laba-laba, ada kumbang atau ladybug, baru ada ini ya, tomcat, dan serangga kecil lainnya kami nggak, serangga yang tiga ini ya. Next, penggunaan insektisida atau aplikasi insektisida. Nah, ini yang paling sering digunakan petani ya, pada aplikasi tanaman untuk mencegah hama oranye. Nah, di penggunaan varietas tahan, yang disarankan itu, yang varietas tahan hama oranye coklat yaitu Inpari 18, Inpari 19, Inpari 31, Inpari 33, Inpari 34, Salin Agritan, dan Inpari 35, Salin Agritan. Nah, sumbernya diambil dari penelitian pengembangan pertanian atau Litbang Pertanian. Next, Lugen, insektisida Lugen 100 EC dengan slogan kendalikan oranye sampai tuntas. Nah, ini contoh kemasan daripada produk insektisida Lugen ya. Insektisida Lugen 100 EC merupakan insektisida kontak yang berbahan aktif bupropion sebesar 100 gram per liter yang sangat efektif mengendalikan hama oranye pada tanaman padi. Mengapa memilih Lugen 100 EC? Alasan yang pertama yaitu, yang pertama, menghambat pergantian kulit oranye. Yang kedua, mampu mengendalikan oranye hingga ke telurnya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu,
mengendalikan wereng yang sudah kebal atau resisten oleh produk lain. Petunjuk penggunaan produk insektisida Lugen 100 EC. Nah, pada tanaman dan hama sasaran, yaitu untuk tanaman padi dengan hama wereng coklat atau nila perpata Lugen, dengan dosis berkonsentrasi 250 sampai dengan 500 ml per hektar dengan penyemprotan volume tinggi. Sedangkan untuk hama wereng punggung putih atau Sogatella furcifera, maka dapat dilakukan juga sebesar 250 sampai 500 ml per hektar ya, teman-teman. Dengan dosis 15 sampai dengan 30 ml per tangki yang tangkinya 15 liter. Waktu penyemprotan yaitu apabila populasi atau intensitas serangan hama ini telah mencapai ambang batas pengendalian sesuai rekomendasi setempat. Ambang batas ekonominya yaitu jenis hama yang wereng coklat dengan fase. Ciri-cirinya yaitu nimfa dari Fulgoroidea memproduksi lilin dari kelenjar khusus di perut dan bagian tubuh lainnya. Lilin ini bersifat hidrofobik dari membantu menyembunyikan serangga dari pemangsa. Betina dewasa juga memproduksi lilin untuk melindungi telur-telurnya. Hama wereng merupakan vektor dari beberapa penyakit tumbuhan, terutama fitoplasma yang hidup di floem tumbuhan dan ditularkan oleh wereng ketika menyerap nutrisi dari batang tumbuhan, khususnya tanaman padi. Sejumlah anggota Fulgoroidea yang telah punah diketahui dari catatan fosil seperti Emiliana dari zaman Lutetian yang hidup di Colorado, negara Amerika Serikat. Contoh jenis hama wereng yang menjadi hama utama pada bidang pertanian yaitu yang pertama, wereng hijau dengan bahasa Latin Nepothetic species. Wereng hijau atau Nepothetic species atau dikhususkan lagi Nepothetic virescens merupakan hama utama penyebar vektor virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro pada tanaman padi. Virus yang menyebabkan penyakit ini yaitu virus RTBV atau Rice tungro bacilliform batnavirus dan virus RTSV atau Rice tungro spherical batnavirus. Wereng jenis ini biasanya menetas pada pelepah daun padi dan akan menetas 6 hari kemudian, menyukai cairan daun padi yang mengakibatkan pengeringan pada daun padi. Fase pertumbuhan tanaman yang rentan terhadap serangan wereng hijau adalah dari fase pembibitan sampai pembentukan malai atau anakan padi. Wereng hijau memiliki cara menyerang yang hampir sama dengan hama wereng coklat, yakni mereka menyukai tanaman yang dipupuk dengan nitrogen dosis tinggi dengan jarak tanam yang rapat. Serangga dewasa dan nimfa menetap di bagian pangkal batang padi. Gejala kerusakan yang ditimbulkan adalah tanaman menjadi kerdil atau kecil, malai yang dihasilkan berkurang, dan daun berubah menjadi kuning sampai kuning oranye. Yang kedua yaitu wereng coklat dengan bahasa Latin Nila perpata Lugen. Hama wereng batang coklat disingkat WBC merupakan hama utama tanaman padi, sehingga menjadi hama yang sangat ditakuti petani karena bisa mengakibatkan gagal panen atau fuso. WBC merupakan hama dengan tipe R strategis. Maksudnya tipe R strategis itu, teman-teman, paling agresif, pertumbuhannya singkat dan cepat menyerang tanaman padi atau merusak ya, teman-teman. Dengan menghisap cairan batang tumbuhan padi, dapat berkembang biak dengan cepat dan cepat menemukan habitatnya, serta mudah beradaptasi dengan membentuk biotipe baru. Wereng batang coklat atau WBC merupakan
salah satu hama penting pada pertanaman padi karena mampu menimbulkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan secara langsung terjadi karena hama ini mempunyai kemampuan menghisap cairan tanaman yang menyebabkan daun menguning, kering, dan akhirnya mati, yang dikenal dengan gejala Hoppernbun atau gejala padi seolah-olah seperti terbakar. Hal ini karena cairan padi tidak ada lagi ataupun sudah dihisap oleh hama wereng ini. Kerusakan secara tidak langsung terjadi karena serangga ini merupakan vektor penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Wereng batang coklat merupakan hama penting tanaman padi di Indonesia yang sejak tahun 1985 telah mengancam target swasembada beras. Faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya populasi dan serangan hama wereng batang coklat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah potensi biotik wereng batang coklat yang tinggi, faktor abiotik, dan sistem budidaya padi yang mendukung berkembangnya populasi wereng batang coklat. Predator ataupun pemangsa untuk mengendalikan wereng ini adalah dari Cirtorhinus lividipennis atau sejenis dari kelas Hemiptera Myridae. Yang ketiga yaitu wereng punggung putih dengan bahasa Latin Sogatella furcifera. Wereng sebagai hama sulit dikendalikan karena memiliki berbagai biotipe yang masing-masing memiliki kesukaan tersendiri terhadap kultivar yang berbeda-beda pula. Wereng punggung putih atau Sogatella furcifera Horvat adalah salah satu jenis wereng yang memiliki tubuh lebih kecil daripada bulir padi, sering menghisap batang padi, jagung, dan rumput-rumputan. Wereng jenis ini tersebar luas di wilayah Palearctic seperti Jepang, Korea, Mongolia, Kepulauan Sakhalin, Rusia, dan Kepulauan Kurile. Wilayah oriental meliputi Bangladesh, Burma, Kamboja, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Sedangkan untuk wilayah Australia yaitu Australia, Mikronesia, New Hebrides, dan Kepulauan Solomon. Dan wilayah Neotropika yaitu terdapat pada Kepulauan Karibia dan negara Brazil. Wereng punggung putih pada awalnya merupakan serangga dengan tipe K strategik yang mempunyai ciri perkembangbiakannya yang sangat lamban dan populasi stabil rendah untuk mempertahankan makanan supaya tetap tersedia. Selanjutnya, perkembangan populasi wereng punggung putih mulai mengarah kepada serangga yang tipe menjadi R strategik dengan ciri yang sama seperti pada hama wereng coklat. Oh, berarti dulunya hama wereng punggung putih merupakan serangga dengan tipe K strategik ya teman-teman. Jadi mungkin populasi ataupun ekosistemnya di persawahan ataupun di lingkungan mengalami gangguan mungkinnya, makanya hamanya meledak dan berubah menjadi tipe R strategik. Dalam hal serangan wereng coklat dan wereng punggung putih terjadi fluktuasi dari hasil pengujian terhadap ketahanan varietas wereng punggung putih dengan wereng coklat biotipe 2 dan 3 menunjukkan bahwa ada beberapa varietas yang tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3 namun menjadi rentan terhadap wereng punggung putih. Oh, maksudnya gini, ada kemungkinan mungkin varietas tanaman padi yang tahan terhadap wereng coklat namun tidak sanggup ataupun masih gampang diserang daripada hama wereng punggung putih. Demikian juga varietas yang tahan terhadap wereng coklat hampir seluruhnya kurang tahan terhadap wereng punggung putih. Hal ini mengindikasi bahwa wereng punggung putih bergerak dengan cepat menjadi hama yang mengungguli perkembangan daripada hama wereng coklat. Berarti
wearing punggung putih ini juga berbahaya ya, teman-teman. Pengendalian yang dapat dilakukan pada hama wereng hijau yaitu yang pertama, tindakan pengendalian dilakukan jika sudah terlihat gejala tungro pada tanaman padi. Yang kedua, dapat mengendalikan dengan cara pengendalian hayati dengan menggunakan patogen serangga seperti jenis Beauferia bassiana. Itu salah satu jenis serangga ya teman-teman, predator daripada hama wereng hijau. Dan yang ketiga yaitu pengendalian dengan cara aplikasi penyemprotan insektisida yang dianjurkan berbahan aktif seperti BPMC, Buprofezin, Etofenprox, Imidaklorobit, Karbofuran, MIPC, dan Thiamethoxam. Penyakit tungro dapat menyebabkan kehilangan hasil yang besar pada produksi tanaman padi. Untuk itu, penyakit ini ataupun hama virus wereng yang ditularkan harus segera diatasi. Insektisida Lugen 100EC. Produk insektisida Lugen 100EC merupakan produk insektisida yang berbahan aktif Buprofezin sebesar 100 gram per liter yang sangat efektif untuk mengendalikan hama wereng coklat pada tanaman padi dengan cara menghambat pergantian kulit. Insektisida Lugen juga memiliki efek ovisidal yang menghambat penetasan telur. Lugen efektif mengendalikan wereng yang sudah kebal atau resisten dengan produk berbahan aktif lain, sehingga sangat cocok untuk pengendalian hama terpadu dalam mencegah peledakan hama. Keunggulan produk insektisida Lugen 100EC. Yang pertama, bekerja sebagai penghambat biosintesa kutikula dan kitin sehingga dapat membunuh nimfa pada saat pergantian kulit. Yang kedua, bekerja secara selektif yang sangat efektif untuk mengendalikan serangan hama golongan Homoptera atau juga Hemiptera dan relatif aman terhadap serangga berguna seperti serangga predator, parasit, ulat sutra, dan lebah madu. Berarti dia tidak merusak lingkungannya teman-teman, atau menjaga keseimbangan. Yang ketiga, mempunyai daya bunuh yang sangat kuat terhadap hama wereng coklat dan hama wereng punggung putih yang dimulai dari telur hingga serangan dewasa. Yang keempat, yaitu mempunyai efek residu atau sisa yang panjang sehingga mampu melindungi tanaman lebih lama. Dan yang terakhir, kelima, yaitu dapat mengendalikan strain serangga-serangga yang resisten atau kebal terhadap insektisida golongan organofosfat dan karbamat. Rekomendasi penggunaan produk insektisida Lugen 100EC yaitu pada tanaman padi dengan hama sasaran wereng coklat, dosis 0,25 sampai dengan 0,5 liter per hektar. Dengan hama sasaran wereng coklat atau nila perpata Lugen. Sedangkan untuk wereng punggung putih juga dosisnya 0,25 sampai dengan 0,5 liter per hektar. Saat populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendalian sesuai dengan rekomendasi setempat. Bila informasi belum jelas, hubungi petugas pertanian yang berwenang. Dengan waktu aplikasi atau aplikasi penyemprotan yaitu saat populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendalian sesuai dengan rekomendasi setempat. Bila informasi belum jelas, silakan atau dapat menghubungi petugas pertanian yang berwenang. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.